Ada salah satu kiai dari Lirboyo yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia ini. Kiai yang juga merupakan ulama karismatik ini merupakan salah satu musuh besar ideologis PKI ketika itu. Kiai yang begitu keras menantang dan melawan PKI. Hingga pernah pada suatu ketika, kiai ini ditembak oleh PKI ketika sedang berjalan menuju masjid. 3 peluru dilepaskan ke tubuh sang kiai. Namun ternyata kiai ini memiliki karomah yang begitu luar biasa. Atas pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kiai ini tidak mempan ditembak atau tubuhnya kebal peluru. Peluru tidak berhasil melukainya. Itulah yang membuat PKI semakin ketakutan dan kewalahan untuk menghadapinya. Kiai yang dimaksud dalam kisah ini adalah Kiai Haji Maksum Jauhari, seorang ulama karismatik yang juga merupakan seorang jawara dari Lirboyo. Masya Allah.